Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma, warga PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Tri Rarasati Arianto, warga PKLU dari Jemaat GPIB Kasih Karunia Badung, Bali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas semua karyamu yang Tuhan berikan kepada kami. Di sepanjang kehidupan ini, kami menyadari tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kami perlu tuntunan dari firman-Mu ya Tuhan. Kami saat ini akan membaca firman kebenaran-Mu. Berkatilah firman dan renungan yang akan kami baca bersama agar menjadi kekuatan untuk menjalani hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 4 ayat 10-19 yang menyatakan demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Renungan kita pada malam hari ini dari Sabda Bina Umat tanggal 15 November 2022 yang diberi judul Jalan yang Lurus.
Orang tua pastinya senang saat anak-anak mereka melakukan perintah ayah dan ibu dengan baik. Orang tua membimbing arah perjalanan masa depan yang membuat anak-anak mereka berguna bagi kepentingan yang lebih luas. Orang tua yang tidak peduli terhadap perkembangan anak-anaknya akan menuai kesedihan saat anak-anak itu terbelit masalah pelik seperti tindak kriminalitas, kecanduan narkoba, atau seks bebas. Aparat berwajib segera mengambil tindakan hukum bagi mereka yang melanggar undang-undang yang berlaku. Salomo mengerti bahaya yang akan dihadapi orang-orang muda ketika mereka memandang enteng kebenaran. Perjalanan mereka akan terhambat dan tersandung kejahatan seseorang tidak akan bebas dan dari jerat hukum. Sebaliknya, jika anak-anak muda itu memegang teguh ajaran orang tua, maka hidup mereka selamat. Mereka dengan berani menolak ajakan berbuat jahat. Seringkali anak-anak muda yang minim pengalaman hidup terjebak pada situasi yang memaksa mereka berlaku jahat. Mereka terjerumus pada jalan sesat dari pengaruh orang-orang yang perilakunya jahat dan terus merancang kejahatan tanpa lelah. Salomo menawarkan resep terbaik, menjauh dan menyimpang dari jalan orang jahat. Orang tua wajib mengajarkan kebenaran fundamental bagi anak-anak mereka, supaya menempuh jalan yang lurus, jalan yang membuat mereka diberkati Tuhan. Malam ini, masing-masing orang tua merenungkan sudah sejauh manakah tanggung jawabnya dalam mendisiplinkan hidup anak-anak muda selaras dengan firman Tuhan. Jika anak-anak kita tersesat, sudah seberapa kuatkah kita membawa mereka pada jalan yang benar? Apakah kita malah bersikap masa bodoh? Ataukah kita secara bersama membantu mereka supaya mengerti firman Tuhan? Lindungilah orang-orang muda dengan menjauhkan diri dari kejahatan. Sebaiknya, mereka harus bersahabat dengan orang-orang baik. Demikianlah kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, maka mengakhiri aktivitas kita malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama, yang menguatkan iman kami untuk tidak takut menghadapi kehidupan ini. Ajarlah kami untuk menabur kebaikan, agar kami dapat menuai kebajikan. Kami bersyukur dengan keberadaan Dewan PKLU dan program-programnya, termasuk program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama.
Berkatilah para pengurus Dewan PKLU dan program-programnya yang dapat memberi manfaat dan semakin meneguhkan iman percaya kami para lansia. Kami pun pada saat ini mau berdoa untuk warga PKLU ya Bapa, Engkau melengkapi sukacita, panjang umur, sehat, semangat di hari tua. Biarlah lawatan dan kehadiran Tuhan selalu kami rasakan hari lepas hari. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa sehingga selalu dapat bertindak bijaksana dan menyangkut kepentingan banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan kita pada malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.